ibu Min. Hah? Minnya Min lagi? Ada yang gak beres nih. Pak Iqbal! Pak Iqbal! Iya pak. Ibu saya mens lagi, saya mau ke kantor, tolong urus ya. Baik pak. Untung aja kamu lumpuh, jadi kamu gak bisa ngapa-ngapain. Dari dulu, emang aku suka sama nenek. Sewaktu keluarganya pergi, aku selalu disuruh untuk jagain dia. Akan tetapi... akhirnya, anak kamu pergi kerja lagi. Jadi, aku bisa ngapa-ngapain lagi deh. Ibu kenapa? Kok ibu nangis? Astaga, ibu mens. Umur ibu kan udah tua. Aku mau pergi kerja lagi. Udah pak, biar saya aja yang ngurus. Kebetulan di rumah saya juga ngurus ibu saya pak. Saya juga udah biasa ngalamin kejadian kayak gini. Ya udah, kalau gitu tolong ya pak. Saya mau jemput Mei dari luar kota. Ternyata benar, dia pelakunya. Hello everybody, I'm home. Shh, jangan berisik. Nenek kamu lagi istirahat. Belakang ini nenek kamu sering mens. Karena itu, Mei pun terawang Nenek buat nyari tahu apa yang terjadi. Ternyata Nenek bukan mens, tapi... dihamilin sama dia. Mei. Dasar pembantu kurang ajar, ternyata kamu yang udah nodain Nenek Mei berkali-kali. Tunggu Mei, Om bisa jelasin. Nah. Apa ini yang keluar? Kok tiba-tiba aku jadi mens? Sekarang, nana. Itu akibatnya kalau berani macam-macam sama keluarga.